Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-8, Minggu 17 Oktober 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-8, Minggu 17 Oktober 2021, Everton kalah 0-1 versus West Ham United, dan Newcastle United kalah 2-3 versus Tottenham Hotspur. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2021, Chelsea di peringkat pertama dengan koleksi 19 poin, diikuti Liverpool dengan koleksi 18 poin, dan Manchester City dengan koleksi 17 poin. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Burnley, Newcastle United, dan Norwich City. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2021, Mohamed Salah dan Jamie Vardy memimpin dengan koleksi 7 gol. Top asis sementara Liga Inggris tahun 2021, Paul Pogba memimpin dengan torehan 7 asis. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2021, Ederson Moraes memimpin dengan total 5 clean sheet. Jadwal pertandingan Selasa 19 Oktober 2021, Arsenal versus Crystal Palace jam 02.00 live Mola TV. Jadwal Liga Inggris pekan ke-9, Sabtu 23 Oktober 2021, Arsenal versus Aston Villa jam 02.00, Chelsea versus Norwich City jam 18.30, Crystal Palace versus Newcastle United jam 21.00, Everton versus Watford jam 21.00. Jadwal lainnya, Leeds United versus Wolverhampton jam 21.00, Southampton versus Burnley jam 21.00, dan Brighton versus Manchester City jam 23.30 live SCTV. Jadwal pertandingan Minggu 24 Oktober 2021, Brentford versus Leicester City jam 20.00, West Ham United versus Tottenham Hotspur jam 20.00, dan Manchester United versus Liverpool jam 22.30. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.